Hai Winkers, yuk kita bahas drama 2011 di episode kali ini dengan City Hunter. Drama Lee Min Ho dan Park Min Young yang cukup legend ya guys. Ceritanya sendiri diambil dari manga loh. Kita ingat-ingat kembali karakter di series ini ya. Lee Yong Sung atau Bo Chai, codename City Hunter. Tujuan utama Yun Sung untuk membalaskan dendam pembunuh ayahnya, dia menggunakan identitas lain sebagai John Lee. Dia menyembunyikan identitas aslinya, kemudian dia lulus doctoral MIT dan bekerja di Blue House. Yun Sung tidak bertujuan untuk membunuh, tapi untuk membawa keadilan dengan membuka kejahatan 5 petinggi Korea yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya dan bermaksud mengadili mereka sesuai hukum yang berlaku. Kim Nana. Dia mandiri dan bisa berkelahi, karena itu dia ditugaskan sebagai bodyguard di istana presiden. Kim Yong-ju, prosekutor yang melawan korupsi politikus. Dia putra dari salah satu petinggi dan malu karena korupsi ayahnya, serta menutupi kecelakaan yang membunuh orang tua Nana. Karena rasa bersalah itu, dia membantu Nana menyelesaikan pendidikan dan memastikan dia mendapatkan pekerjaan yang stabil. Lee Jin-pyo. Dia satu-satunya yang bisa bertahan hidup saat menjalankan misi, karena dilindungi oleh temannya. Kemudian dia kabur ke Golden Triangle dengan membawa Yun Sung yang masih bayi. Dia menjadi bandar narkoba dan mentraining Yong Sung dengan keras untuk membalaskan dendamnya. Berawal dari membawa misi negara, pasukan elit Korsel menjalankan misi rahasia. Ternyata presiden tidak mau menggunakan tindakan militer dan kemudian 5 petinggi Korea sepakat untuk menyembunyikannya. Kemudian mereka menutupinya dengan membantai tim mereka sendiri dan mencatat mereka dalam daftar orang hilang. Jin Pyo yang diselamatkan temannya, lalu dia menculik dan membawa putra temannya Lee Yeon Sung ke Golden Triangle. Jin Pyo menjadi bos bandar narkoba dan mendapatkan banyak uang. Yeon Sung yang juga dipanggil Po Chai ditraining dengan keras oleh Jin Pyo. Pada saat dia hilang akal karena pengasuhnya ditembak preman, dia mengejarnya sampai menginjak ranjau. Kemudian Jin Pyo menyelamatkannya, tapi dia kehilangan kakinya. Dia menceritakan tujuan balas dendamnya kepada Yun Sung. Kemudian Yun Sung mempersiapkan dirinya, dia diterima MIT, lalu 7 tahun kemudian dia ke Korea dan bekerja di Blue House. Yun Sung bertemu dengan Kim Nana yang bekerja sebagai bodyguard presidensial. Yun Sung yang mengetahui ayah Kim Nana sakit, dia membayarkan biaya rumah sakitnya, lalu Kim Nana mencicilnya. Yun Sung mulai menyelidiki Senator Lee Kyung-wan yang adalah salah satu petinggi yang terlibat dalam misi yang membunuh ayahnya. Yun Sung yang bertindak sebagai City Hunter mengirimkan bukti-bukti kejahatan pada prosekutor Yong-ju. Tetapi karena Senator memiliki kekuasaan politik yang kuat, maka permintaan penahanan terhadapnya direject. Kemudian City Hunter bergerak, menjebaknya dengan membuat pengakuannya terpublish. Dia menangkapnya saat melarikan diri dan mengirimkannya ke prosekutor dengan memanggil media. Dia mengirimkannya dengan menggantungkan kalung pasukan elit yang dibantai dalam misi yang melibatkan ayahnya. Jin Pyo marah karena Yun Sung tidak membunuh targetnya, tapi malah bertindak dengan caranya sendiri sesuai hukum. Pada saat pemindahan Lee Kyung-wan, Jin Pyo mulai turun tangan dan mencari orang lain yang terlibat, serta membunuhnya. Dia juga sudah siap mengincar target berikutnya, Seo Yong-hak dengan snipernya. Yun Sung berusaha mencegahnya, dan Kim Nana yang saat itu ditugaskan mengawal Seo Yong-hak hampir tertembak. City Hunter membantunya. Kemudian, saat Jin Pyo terpojok, Yun Sung datang menyelamatkannya. Yun Sung punya alasannya sendiri. Jika target kedua ditembak, maka kematiannya akan menjadi misteri dan dia dikenal sebagai pahlawan demokrasi yang menjadi korban saat kampanye. Sedangkan membalaskan dendam juga akan semakin sulit. Pada saat latihan, Kim Nana sempat mencurigai Yun Sung sebagai City Hunter, walaupun kelakuannya dibuat berkebalikan. Para petinggi menyadari ada yang mengincar mereka karena kejadian misi rahasia di masa lampau. Jadi, mereka mencari tahu tentang City Hunter. Mereka menyelidiki orang-orang yang terlibat saat kasus Lee Kyung-wan dan diam-diam menggeledah rumah Nana. Nana dalam bahaya dan Yun Sung melihatnya. Kemudian dia menyelamatkannya diam-diam. Yun Sung juga membeli rumah Nana.
Karena rumahnya sudah dilelang dan Nana belum sanggup melunasinya, kemudian mereka membuat kesepakatan. Pada saat City Hunter akan membereskan Seo Yong-hak dengan membongkar korupsinya terkait perlengkapan militer, Nana sedang ditugaskan menjadi bodyguard. City Hunter yang hampir ketahuan kemudian melarikan diri, tapi terkejar oleh Nana dan ditembak. Nana yang pernah diselamatkan City Hunter mulai curiga dan mengetahui bahwa Yeon Sung adalah City Hunter. Jin Pyo memperingatkan Yeon Sung dan dia mengundurkan diri dari Blue House. Yeon Sung dan Jin Pyo menangkap target berikutnya dan mencari tahu siapa petinggi lain yang dulu terlibat dalam misi. Kim Jung Sik, ayah prosekutor dan juga yang terlibat kasus kecelakaan mobil orang tua Nana. Kim Jung Sik menangkap Nana. Yeon Sung menyelamatkannya dan menyelidiki uang cash yang disembunyikan Jung Sik, 200 miliar dolar won. Tapi dia tertangkap dan Nana mencoba membantunya. Kemudian saat mereka terpojok, Nana malah tertembak dan kemudian Yeon Sung merawatnya. Yeon Sung bertengkar dengan Jin Pyo yang memasang penyadap di rumahnya. Ditambah lagi, dia marah mengetahui kebohongan yang disembunyikan tentang ibunya yang ternyata masih hidup. Dia menentangnya dan akan menggunakan caranya sendiri untuk balas dendam dan juga melindungi orang terdekatnya. City Hunter semakin meningkatkan kepercayaan publik karena mengungkap korupsi petinggi-petinggi. Jadi, petinggi keamanan negara, Chun Jae-man, bertindak dengan membuka suara di depan pers dan mengungkapkan kejadian Special Force yang dibunuh di perairan dengan merubah ceritanya bahwa tim itu sedang melarikan diri karena mencuri rahasia militer, jadi mereka harus dibunuh, dilaporkan sebagai orang hilang dan kasusnya ditutup. Dia menambahkan bahwa City Hunter bukan superhero, tapi kriminal yang berkhianat pada negara. Karena konferensi pers tersebut, Jin Pyo jadi mengetahui kalau dialah orang keempat dari 5 target balas dendamnya. Yeon Sung berusaha menjatuhkan Chun Jae-man karena perusahaannya Haewon Chemical menyebabkan karyawannya sakit. Tapi dia selalu berhasil menutupinya dan tidak dilaporkan sebagai kecelakaan kerja. Kemudian Yeon Sung menyusup ke pabriknya dan terluka. Menyadari dirinya selalu dalam bahaya dan bisa terbunuh setiap saat, jadi Yeon Sung memutuskan Nana. Jin Pyo mendekati Chun Jae-man sebagai investornya dan ikut acara di Blue House saat petinggi-petinggi berkumpul. Kemudian, saat itu ada tembakan peringatan yang mengarah ke Presiden Choi Eung-chan dan Nana melindunginya. Ternyata, Yeon Sung sebenarnya anak Presiden Choi yang disembunyikan ibunya dan akan dibesarkan oleh ayah angkatnya, teman Jin Pyo. Jin Pyo mengetahuinya, karena itulah sejak awal dia mengambil Yeon Sung dan mau membuat Presiden Choi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Saat Chun Jae-man akan membunuh Jin Pyo setelah mendapatkan uang investasinya, Yeon Sung datang melindungi Jin Pyo. Pengawal Chun Jae-man mengetahui Yeon Sung adalah City Hunter. Dia kabur dan menculik Nana untuk memancingnya kembali. Mereka berantem, dan Yeon Sung berhasil menyelamatkan Nana. Yeon Sung meminta Nana menunggunya sebentar lagi sampai dia berhasil menyelesaikan segalanya. Jin Pyo membalas Chun Jae-man dengan membuat perusahaannya bangkrut. Yeon Sung membelinya dan membagikan saham ke karyawannya sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaannya. Chun Jae-man akan kabur ke LA dan City Hunter menangkapnya duluan dan mengirimkannya ke kantor prosekutor. Tapi kemudian dia berhasil kabur. Dia mengancam presiden karena mengetahui rahasia bahwa sebelum jadi presiden, dia sudah punya anak dan menutupinya karena pencitraan baik di mata masyarakat. Yeon Sung akhirnya mengetahui kebenarannya. Dia anak Presiden Choi dan Jin Pyo mengetahuinya sejak awal dan memanfaatkannya untuk balas dendam. Dia menemui Jin Pyo dan mengatakan akan membuat dia membayarnya karena sudah menghancurkan hidupnya. City Hunter dan Prosekutor Kim mengejar Jae-man ke tempat persembunyiannya. Kemudian Prosekutor Kim dibunuh. Saat Jae-man akan kabur, Jin Pyo menghalangi dan membunuhnya sendiri dengan tangannya. Presiden Choi yang menjadi target terakhir mulai menyelidiki latar belakang City Hunter dan curiga dengan Yeon Sung. Sampai akhirnya dia tahu bahwa Yeon Sung adalah putranya.
Kemudian, saat Yeon Sung menyelinap mencari bukti-bukti korupsinya, Presiden Choi menyerahkan bukti hal-hal ilegal yang harus terpaksa diterimanya selama dia menjabat. Kemudian, hal itu diekspos ke media. Jin Pyo mendatangi Presiden, dan Presiden sengaja membiarkan Jin Pyo masuk dan menjauhkan bodyguardnya. Nana yang mengetahui hal tersebut diam-diam bersembunyi. Yeon Sung menghadapi Jin Pyo untuk menghentikannya. Dia akan menembak dirinya sendiri, tapi Presiden dan Nana muncul. Jin Pyo menembak Presiden, tapi Yeon Sung menghalanginya dan tertembak. Nana kemudian menembak Jin Pyo dan para penjaga datang. Pada saat detik-detik terakhir, Jin Pyo sengaja mengaku sebagai City Hunter, menggantikan Yeon Sung dan menembak setelah mengosongkan semua pelurunya, memicu para penjaga menembakinya. Nama elit tim yang dibunuh saat misi akhirnya dibersihkan. Cerita ini ditutup dengan Nana yang bertemu kembali dengan Yeon Sung. Ibunya juga bersiap pindah ke US memulai kehidupan baru. Cerita ini menarik, tidak hanya romans tapi banyak actionnya. Tentu saja dengan cast Lee Min Ho yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kan guys. Apalagi buat kalian para minos. Pastinya suka kan guys dengan series ini. What's next? Silakan tinggalkan komen kalian di bawah, like and share. Terima kasih untuk supportnya. Be Winkers agar lebih banyak lagi video-video seperti ini. And I'll see you in the next video.